Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel ini yang jarang sekali upload. Mungkin banyak orang yang berkata, kenapa channel ini yang tidak rutin mengupload ya? Karena bahan konten saya ya karena ini ya motor. Bahan untuk bongkar motor ini itu tidak banyak ya, karena kita juga butuh uang untuk beli sesuatu barang untuk ya untuk modifikasi lah. Oke, kita minum dulu ya. Semoga. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bongkar saja Yupi ya. Oh ya, maaf. Barang yang saya beli ada 4. Ini barang yang saya beli alhamdulillah. Tadi siang baru nyampe di rumah. Waktu pengirimannya ke Bone itu kurang lebih 1 minggu. Bukan kurang lebih, pas 1 minggu. Saya menunggu, kenapa ini? Karena saya baru juga memakai jasa kurir Ninja. Ya mungkin ada halangan sedikit kurirnya untuk sampai di Bone. Ini dia, nanti saya jelaskan ya. Di sini saya ada, saya beli ada 4 item di sini. Nah, semuanya itu corak-coraknya karbon ya. Semua coraknya karbon. Biasa modif UV lagi itu ya butuh. Oke, pertama ini adalah apa namanya itu? Mungkin saya tidak usah jelaskan. Kalau kalian melihat ini pasti Anda sudah tahu apa, di mana tersimpan, di mana diletakkannya. Lihat, coba. Saya membeli semua yang corak-corak karbon gitu karena saya ingin Yupi agak berbeda dari motor-motor lainnya gitulah. Kalau kalian bilang uangku habis di motor, alhamdulillah ya, uangku habis di motor. Karena kalau habis, misalkan uangku habis berfoya-foya karena memakai barang-barang hal terlarang gitu, yang obat-obat terlarang maksudnya, jadi masih mending kan uangku lari ke motor. Tenang saja, sebagian gajiku juga itu aku sisipkan untuk uang panai. Oke, kita langsung bongkar motor aja ya, karena ini tuh ada di bawahnya bagian filter boxnya ini, jadi otomatis saya buka dulu ini baru pasang yang ini. Oke, let's go, semoga ini cepat. Oke, alhamdulillah guys, ini akhirnya terbuka juga. Ini gimana? Ini gimana? Hey. Oke. Alhamdulillah terbuka juga. Oke, kita buka juga ini ya. Mumpung kita sedang bekerja ya kita. Jadi ini harus dibuka. Alangkah baiknya juga ini dicuci juga bagian dalamnya. Lalu dipasang ke bagian yang baru ini. Ya kan? Oke, saya bersihkan dulu sebagiannya. Oke, sekarang saya mau buka bagian penutup kipasnya. Oke, saya tidak punya T8. Di sini ada baut 8 dan kayaknya aku harus pinjam di tetangga dulu ya. Oke, mari kita pinjam dulu. Oke, katanya nggak ada, jadi kita lihat waktu saja kerja ini. Oke, saatnya kita pasang semua dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bautnya masih bagus. Apa ini? Aku tak tahu apa yang terjadi. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, telaga untuk berlindung. Alhamdulillah selesai juga bagian ininya. Sekarang kita bersihkan dulu ini baru kita pasang filternya. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar,
Ragatut berlindung. Akulah orang yang selalu ada untukmu, meski hanya sebatas teman, bertepuk dengan sebelah tangan. Oke, bersihkan sedikit demi sedikit, guys. Oke, mari kita pesan, guys. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Alhamdulillah. Mantap kan? Mengkilap guys, mengkilap. Sudah ini kita nanti cuci lalu beri sinematik. Oh, belum pilih bagian sini. Wah. Tunggu dulu guys. Oke, lanjut pasang guys. Oh, kita lulu dulu guys. Karena merotak-rotak tak cek deh. Oh yeah, Yupi cantik. Yeah. Biar botnya merotak tuh guys. Ini bukan tutorial ya. Ini tutorial ya, yang penting ada dokumentasiku untuk ada apa? Dokumentasi untuk perubahannya sedikit Yupi. Jadi bukan tutorial ini. Nah, cantik nih Yupi. Wih. Mengkilap. Muhammad Rasulullah. Wih, cacat. ISP. Wih. Jago no Yupi.